Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ewon, alamat Ciganduk RT 07 RW 03 Desa Tinjolaya Kecamatan Dicuruk. Dengan ini saya menyatakan bahwa anak saya di grup PWI Laskar Fisabilillah Kabupaten Sukabumi telah menyakiti hati para kiai dan para habib yang berada di Kecamatan Dicuruk, khususnya umumnya dan dimanapun berada. Atas dasar menyakiti pengakuan ini, saya meminta maaf kepada alim ulama, para abbaik, dan seluruh masyarakat Kecamatan Cicurug. Surat pernyataan ini saya buat atas dasar kesadaran sendiri. Apabila hal tersebut di atas terjadi lagi, maka saya siap dibawa ke ranah hukum. Cicurug 27/2024 atas nama saya Ewon. Wassalam. Pernyataan dikat, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, serta tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan fakta secara seksama tentang berkembangnya permasalahan atau polemik nasabah Alawi yang semakin memanas di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Maka dengan ini MUI Kabupaten Sukabumi menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, MUI Kabupaten Sukabumi tetap dalam pendirian bahwa nasabah Alawi mengikuti pedoman-pedoman nasab, yaitu suhrah wal istibaroh yang sudah disepakati. Dua, MUI Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, khususnya pengurus MUI pada semua tingkatan di Kabupaten Sukabumi untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran sekelompok orang yang memiliki pandangan berbeda dan keliru terhadap suhrah wal istibaroh, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kecenderungan memecah belah umat dalam menentukan nasabah Alawi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dibuat di Sukabumi tanggal 27 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Sofar 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.